Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam siri tazkirah online kali ini. Alhamdulillah. Maka kali ini kita akan membincangkan dan juga kita akan belajar tata cara sembahyang sunat Aidil Fitri di rumah insya-Allah. Kerana tuan-tuan sedia maklum bahawa kita sembahyang sunat hari raya ini sama ada sunat hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha setahun sekali sahaja. Setahun sekali sahaja. Jadi ada di kalangan kita yang sudah terlupa ya cara-caranya. Sudah tak berapa ingat kaifiat-kaifiat cara-cara melakukan sembahyang sunat Aidil Fitri ini. Oleh itu marilah kita sama-sama belajar, mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu kali ini dapat memberi manfaat pada kita semua insya-Allah. Moga-moga apa yang kita ceritakan dapat kita amalkan insya-Allah. Pertama sekali, hukum menunaikan sembahyang sunat Aidil Fitri ini adalah hukumnya adalah sunat muakkad, yakni sunat yang sangat dituntut untuk kita mengerjakannya. Maka disunatkan mengerjakan sembahyang sunat hari raya Aidil Fitri ini kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, sama ada laki-laki ataupun wanita, orang dewasa ataupun kanak-kanak. Ya. Dan juga disunatkan untuk mengerjakan sembahyang sunat ini pun dilakukan oleh orang-orang musafir ataupun orang yang bermukim di kawasan itu. Sembahyang sunat Aidil Fitri ini disunatkan kita mengerjakannya secara berjemaah. Tetapi pun boleh juga kita mengerjakannya seorang diri. Ya, boleh kita kerjakan secara berjemaah ataupun seorang diri di rumah. Sekiranya kita tidak dapat datang ke masjid untuk menunaikannya, maka bolehlah kita sembahyang sunat Aidil Fitri ini di rumah bersama dengan ahli keluarga kita, isteri dan anak-anak kita. Ya. Kemudian andai kata tidak ada keluarga di rumah, pun boleh juga kita kerjakan sembahyang sunat Aidil Fitri ini secara bersendirian. Boleh. Tidak ada masalah. Kemudian apakah lafaz niatnya? Apakah lafaz niat untuk sembahyang sunat Aidil Fitri ini? Lafaz niatnya ialah usalli sunnata Aidil Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Lafaz niatnya ialah usalli sunnatan Aidil Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Maknanya sahaja aku sembahyang sunat hari raya Aidil Fitri dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau bermakmum, tambahlah makmuman usalli sunnatan Aidil Fitri makmuman rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau imam, tambah imam usalli sunnatan Aidil Fitri imaman. Sembahyang raya ialah dua rakaat sahaja. Seperti sembahyang sunat dua rakaat qabliyah zuhur, ya, ataupun ba'diyah zuhur dua rakaat. Kemudian sembahyang sunat Aidil Fitri ini yang dua rakaat ini dilakukan pada rakaat pertama selepas membaca doa iftitah. Ya, doa iftitah itu ialah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila hingga akhir itu. Maka hendaklah takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, takbir sebanyak 7 kali, ya. Sebelum membaca Al-Fatihah. Tidak termasuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar
itu lain. Kemudian selepas kita membaca Allahu Akbar Kabira Du'a Iftitah itu sebelum Al-Fatihah, maka hendaklah kita mengangkat takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Di antara takbir-takbir 7 kali itu disunatkan membaca tasbih Subhanallah, tahmid Alhamdulillah, tahlil La ilaha illallah, takbir Allahu Akbar. Di antara takbir-takbir itu disunatkan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Tasbih Subhanallah, tahmid Alhamdulillah, tahlil La ilaha illallah, takbir Allahu Akbar. Maka takbir itu andai kata kita rasa curiga ataupun was-was sama ada takbir kita 7 kali atau 6 kali, maka hendaklah ambil yang 6 kali dan tambah sekali. Dan makmum wajib mengikuti imam. Kemudian di rakaat yang kedua pun sama juga, takbir 5 kali tidak termasuk takbir qiyam, ya, iaitu bangun daripada rakaat pertama, bangun untuk menuju ke rakaat kedua, itu takbir perpindahan rukun intiqalat tidak termasuk dengan takbir yang 5. Iaitu selepas takbir yang 5 itu barulah kita membaca Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Kata ulama yang paling afdal surahnya ialah di rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah, Suratul A'la, iaitu Subhanaka Rabbikal A'la hingga akhir ayat. Kemudian yang rakaat kedua disunatkan membaca Al-Ataa Hadisul Ghasyiyah hingga akhir ayat. Jadi takbir yang rakaat yang kedua disunatkan membaca takbir 5 kali. Sama juga seperti di rakaat yang pertama, iaitu takbir yang 5 kali itu diselang-selangi dengan ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, iaitu Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Selepas itu barulah membaca Al-Fatihah, ya, dan surah-surah pilihan. Andai kata tidak hafal surah-surah pilihan itu, maka bolehlah baca surah-surah yang kita hafal sahaja, ya. Selepas sembahyang sunat Aidilfitri ataupun Aidiladha, disunatkan kita membaca khutbah. 2 khutbah, iaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Jika kita bersembahyang di masjid, disunatkan baca khutbah. Sembahyang di rumah pun, dengan ahli keluarga pun disunatkan membaca khutbah. Tapi andai kata kita tidak mampu, ya, andai kata kita tidak mampu, maknanya kita tidak tahu macam mana cara-cara membaca khutbah ini, maka boleh jugalah kita sekadar sembahyang sunat Idul Fitri saja, ya. Sunat Idul Fitri dan sunat Idul Adha sama sahaja, cuma yang berbezanya ialah niat sahaja. Kalau sembahyang sunat Idul Fitri niatnya usalli sunatan Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala, sembahyang sunat Idul Adha niatnya usalli sunatan Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala. Yang berbeza cuma niat sahaja. Adapun takbir 7 kali rakaat pertama dan takbir 5 kali rakaat kedua sama saja, tidak ada perbezaan. Kemudian tuan-tuan, kita disunatkan untuk bertakbir, ya. Bertakbir ketika menjelang hari raya sama ada hari raya Aidil Fitri ataupun hari raya Aidil Adha, iaitu bermula ketika malam, ya, iaitu setelah pengumuman untuk sembahyang sunat ataupun pengumuman untuk menentukan hari raya Aidil Fitri, maka setelah itu kita disunatkan untuk bertakbir, ya. Masa bertakbir ini iaitu takbir sembahyang sunat Aidil Fitri dan juga Aidil Adha, masanya ialah sejak terbenamnya matahari pada malam Aidilfitri ataupun malam Aidiladha tersebut, dan sehingga untuk sembahyang sunat Aidilfitri sehingga selesai imam
membaca takbir pada semeng sunat Idul Fitri. Ya. Adapun tentang takbir ini terbahagi kepada dua, yang pertama dipanggil takbir mursal, yang kedua dipanggil takbir muqayyad. Apakah itu takbir mursal dan apakah itu takbir muqayyad? Takbir mursal itu yaitu takbir yang dibuat ketika sembahyang sunat Idul Fitri bermula daripada malam Idul Fitri hingga berakhir pada selesai imam sembahyang sunat Idul Fitri. Untuk takbir yang dipanggil takbir muqayyad itu bermula pada waktu subuh di Arafah 9 Zulhijjah hinggalah pada matahari terbenam pada hari Tashrik, yaitu pada 13 Zulhijjah. Yaitu takbir muqayyad ini mengiringi setiap kali selesai sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Apakah kelebihan-kelebihan dan fadilat sembahyang Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha? Yang pertama sekali, dapat pengampun Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda bersabda, maksudnya apabila mereka itu berpuasa bulan Ramadan dan keluar untuk menunaikan salat Id, yakni salat hari raya, maka Allah berfirman, hai malaikatku, tiap-tiap orang yang beramal atau bekerja itu mencari, mengharapkan upahnya, dan para hambaku yang sama berpuasa bulan Ramadan dan keluar menunaikan salat hari raya juga mengharapkan pahalanya. Maka oleh karena itu, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Kemudian ada seruan, hai umat Muhammad, kembalilah kamu sekalian ke rumah kamu masing-masing. Sesungguhnya semua kejahatanmu telah diganti dengan kebaikan. Maka Allah berfirman, hai para hambaku, kamu sekalian telah berpuasa untukku dan juga telah berbuka waktu dan juga telah berbuka untukku. Oleh itu, bangkitlah kamu sekalian, sedang kamu sekalian telah diampuni. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, tersebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada hadis, ya, ada hadis yang bermaksudnya, sesungguhnya tiap-tiap pada malam hari dan siang hari di bulan Ramadan sampai malam Lailatul Qadar, Allah membebaskan para hambanya dari api neraka sebanyak 600 ribu orang. Mereka itu adalah dari orang-orang yang seharusnya mendapat seksa. Di malam Lailatul Qadar, dia membebaskan hambanya seramai bilangan hamba yang dibebaskan dari awal bulan Ramadan. Dan pada hari raya, Allah membebaskan seramai bilangan hamba yang dibebaskan sebulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Subhanallah, tuan-tuan, ya. Itulah di antara kelebihan-kelebihan bagi mereka yang menunaikan sembahyang sunat Idul Fitri maupun sunat Idul Adha. Itulah kelebihan-kelebihan bagi mereka yang dapat menunaikan sembahyang sunat Idul Fitri. Kemudian tuan-tuan, apa perkara-perkara sunat dilakukan sebelum kita mengerjakan sembahyang sunat Idul Fitri ini dan juga sembahyang sunat Idul Adha? Yang pertama sekali, disunatkan kita mandi sebelum keluar rumah untuk menunaikan sembahyang hari raya. Disunatkan mandi. Ini disebut dalam hadis, ya. Disebut dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya. Kata Nabi, an Ibni Abbas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam
kana yaghsilu yawm Arafah wa yawm Fitri wa yawm al-Nahr. Maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas ini ialah bapak saudara Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari Arafah, pada hari raya Idul Fitri, dan pada hari raya Nahar ini, hari raya Idul Adha. Yang kedua, disunatkan kita berhias dengan pakaian yang indah-indah, cantik, serta disunatkan memakai wangi-wangian, harum-haruman, ya. Tidaklah semestinya baju itu baju baru, tapi baju yang baik, cantik, indah. Kerana ada disebut dalam hadis juga, ya, dalam hadis disebut, yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al Hakim, kata Nabi, an Hasan ibn Ali radhiyallahu an qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidin an talbasa ajwada ma najidu wa an natayyaba bi ajwadi wa an nudayya bi ismani ma naja. Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, ya, maksudnya dari Hasan bin Ali radhiyallahu an berkata, ya, kami telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dua hari raya supaya memakai pakaian yang sebaik-baiknya yang kami perolehi, dan supaya kami berharum-haruman yang sebaik-baiknya yang kami peroleh, dan supaya kami berkorban dengan segemuk-gemuknya binatang yang kami perolehi. Kemudian yang ketiga, disunatkan makan sebelum pergi menunaikan sembahyang Hari Raya Idul Fitri, dan disunatkan makan selepas selesai sembahyang untuk sembahyang Hari Raya Idul Adha. Ya, ini pun ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, yaitu hadisnya berbunyi, an Buraidata radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawmal fitri hatta yata'ama wa yawmal naharu la ya'kulu hatta yarji'a fa ya'kulu min nasikatihi. Nah, maksudnya dari Buraidah radhiyallahu an berkata, ia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ia keluar untuk menunaikan sembahyang Hari Raya Idul Fitri, hingga ia makan terlebih dahulu, dan pada hari raya Nahar ini, hari raya kurban, tidaklah ia makan sebelum kembali dari sembahyang lalu dimakannya daging kurban itu. Kemudian tuan-tuan juga disunatkan supaya waktu kembali ke rumah jangan melalui jalan yang sudah kita lalui ketika pergi ke tempat sembahyang hari raya, ya. Ini dalilnya pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata Nabi, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha yawmal 'id fi tariq summa raja'a fi tariqin ukhra. Ya, maksudnya dari Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengambil jalan keluar untuk pergi berhari raya di suatu jalan, kemudian ia kembali mengikut jalan yang lain pula. Jadi itulah di antara kelebihan kaifiat cara-cara sembahyang sunat Idul Fitri dan juga Idul Adha, sama ada secara berjemaah ataupun sendiri-sendiri di rumah. Maknanya, bolehlah juga kita sembahyang sunat Idul Fitri sendiri-sendiri di rumah bersama ataupun berjemaah bersama keluarga, ataupun tidak berjemaah bersama keluarga.
Disunatkan juga membaca khutbah. Jika tidak mampu, tidak perlulah baca khutbah, hanya sembahyang sunat hari raya sahaja. Karena sembahyang sunat Idul Fitri hukumnya sunat muakkad, ya, bukanlah wajib. Sunat muakkad saja. Bagi mereka yang langsung tidak tahu cara-cara kaifiatnya, moga-moga dengan penerangan ini tadi dapatlah diambil sedikit ilmu dan dapatlah kita amalkan bersama. Ya, sekian buat kali ini. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap tentulah datang daripada kelemahan saya sendiri. Ya. Wa bihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.